Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan sangat baik setelah dipercayakan sebagai juru taktik Maung Bandung. Bahkan, penampilan Persib Bandung kembali membaik sejak dikelola oleh pelatih Bojan Hodak. Menurut Kapten Persib Bandung, Mark Klok, strategi yang diterapkan oleh Bojan Hodak lebih mudah dimengerti oleh seluruh pemain Maung Bandung. Sebelum kedatangan Bojan Hodak, Persib diarsiteki oleh Luis Milla. Peningkatan permainan Persib bisa disebabkan oleh pendekatan taktis yang lebih jelas dari Bojan Hodak. Mungkin di bawah asuhan pelatih Bojan Hodak, strategi yang diajarkan lebih mudah. Sehingga semua pemain tahu dengan jelas tugas mereka di lapangan. Selain itu, pelatih Bojan Hodak juga memberikan lebih banyak kepercayaan kepada para pemain, ujar Mark Klok. Bagaimana dengan pendapat Mark Klok tentang Luis Milla? Mark Klok enggan memberikan komentar negatif tentang mantan pelatih timnas Indonesia tersebut. Kalau bicara mengenai pelatih Luis Milla, saya tidak punya hal buruk untuk diucapkan. Menurut saya, baik pelatih Luis Milla maupun pelatih Bojan Hodak adalah pelatih yang baik, tambah Mark Klok. Lebih lanjut, mantan pemain Persija itu juga mengapresiasi peningkatan kinerja Persib yang terus berlangsung. Namun, Mark Klok tetap memberikan pengingat bahwa perjalanan Persib di Liga 1 2023/2024 masih jauh dari akhir. Kita masih di awal musim dan perjalanan panjang masih menanti hingga akhir musim. Masih ada banyak pertandingan yang harus dihadapi, ujar Mark Klok.